Oke teman-teman, kali ini kita unboxing lagi. Ini sudah sempat saya buka. Tadi sebenarnya sudah proses perekaman, ternyata kameranya tidak hidup. Jadi kita ulangi, sini sudah terbuka ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, dah anggap aja kita unboxing nih. Oke, kita buka dari awal. Ya, ini adalah sebuah kop untuk cupping ya, kop vakum cupping atau dalam bahasa biasa yang kita gunakan apa namanya, bekam, alat bekam. Nah, jadi di sini yang merek Kanzu asli ya, original ya ini teman-teman. Lihat, ini ada original Kanzu dan sini ada nomor serinya ya teman-teman ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat sendiri, dan ini dari Cina ya, dan dia punya surat izin keterangan Depkes. Nah, ini ada 12 kop dia ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, yang kecil-kecil ini 2 ya, ini 2 kecil teman-teman, seperti ini dia warnanya hitam yang bagian magnetnya. Ini seperti ini ya, kita masukkan lagi, ini ada bolong satu, entah apa ini, memang kosong isinya. Kemudian ini warna biru ya teman-teman, ininya magnetnya, ini ada magnetnya, ini warnanya warna biru. Dan ini satu agak unik bentuknya, tidak rata dia, agak putih. Ada ini, ada cekungnya gini. Ini nggak tahu, mungkin di bagian daerah-daerah bagian tubuh yang harus cekung mungkin ya, nggak tahu lah. Kita belum lihat. Dan di sini ada buku panduannya, sudah saya letakkan di luar tadi. Nah, di sini ada beberapa panduan untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi kita punya titik-titik bekamnya. Nah, jadi bisa belajar dari buku panduan ini. Jadi orang-orang yang nggak tahu bekam bisa belajar dari sini. Ini Beijing Kanzu Cupping, buku manualnya. Oke. Okay. Ini berbahasa Indonesia ya, teman-teman. Dia bukunya ada dua versi, ada bahasa Inggris juga. Saya pilih yang bahasa Indonesia, namun dengan harga yang lebih mahal. Mahal lebih sedikit lah mahalnya. Agak 20.000 mahal, lebih mahal dari yang bahasa Inggris. Ini warna merah, ini yang paling besar ya. Ini sama kayaknya nih. Oh ya, sama ini. Jadi yang besar ada dua, yang ukurannya sama, sama itu dua-dua. Jadi 12 ini ukurannya sama-sama yang dua ini. Yang ini juga sama, ini sama. Yang ini sama yang mana nih? Sama yang ini kayaknya. Yang ini sama yang ini. Nah, jadi double-double dia. Jadi 12 itu di double-double, ukuran yang sama jadi dua gitu. Baguslah. Jadi nggak berlain-lainan kan kalau kita membekam. Oke, ini apanya? Alat bekamnya, alat vakumnya. Nah, ini ada pena, pena jarumnya ya, jarum pena itu. Jadi ini memang terpisah dari pena jarumnya, tidak include penjualannya seperti itu, tapi ada beberapa toko online yang dia menjual. Ini saya beli sendiri di toko yang lain. Oke, kita lihat bagaimana bentuk guntingnya. Gunting apa namanya, jarumnya. Ini sebetulnya jarumnya ya, jarum itu teman-teman, jarum untuk orang periksa darah, gula darah, kolesterol, nah itu dia. Biasanya kalau orang bekam-bekam itu pakai apa namanya teman-teman? Pakai pisau disayat kecil-kecil ya. Kalau ini kita manfaatkan pakai jarum. Nah, ini mereknya One Health Lancing Device One Pieces. Nah, ini ada bonusnya, ada 10 pena, apa? Ada 10 jarumnya teman-teman. Langsung dimasukkan di sini aja sama dia. Ini jarumnya teman-teman. Nah, jarumnya ini di sini ya. Nih, jadi ini diputar gini, tek, diputar ya teman-teman. Terus, nah gini putar. Ah, itu jarumnya teman-teman. Bisa nampak? Ah, itu jarumnya. Nah, ini dipasangkan di sini. Nih, jadi ini ada ukurannya teman-teman ya. Ada 1 2 3 4 kedalaman jarumnya untuk menembus bagian tubuh. Kita coba satu, tadi sudah kita buka. Jangan diputar semua, nak. Nanti apa? Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Kita letakkan begini. Nah, baru kita masukkan. Pas tangan lo. Pas tangan. Ya, pas tangan lo. Nah, itu. Coba sini. Nanti kalau pas bekam aja langsung dicoba. Ya, begitulah kira-kira cara kerjanya. Nih, jarumnya. Oke, ini harganya 33.000 dan ini harganya 168. 12 kop. Oke, teman-teman, itu saja kali ini unboxing kita. Sampai nggak apa-apa, sampai jumpa di video-video berikutnya Mas Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.